Ilmu ni, dia ilmu ni semua daripada Allah. Malaikat ni yang alim dan kenai Tuhan pun kata la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada ilmu kat kami melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Bal kami tak ada ilmu melainkan yang engkau ajar kepada kami. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina al-mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam syukrullahi lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dibangsakan kepada Tuhan.
kamil al-mutakamil, yang sempurna lagi menyempurnakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini digelaran kepada pengalaman kita-kita ini, yaitu al-arif al-rabbani, orang yang kenai Tuhan dan dinisbah, dibangsakan dia kepada Tuhan, ataupun disebut dengan orang Tuhan, ataupun disebut dengan ahlullah, orang-orang Allah. Kamil, yaitu yang sempurna. Al-mukammil, yang menyempurnakan. Sebab ada orang yang dia hanya sempurna tapi dia tidak menyempurnakan orang. Ataupun dalam bahasa lain, ada orang yang dia ialah orang soleh tapi dia tidak mensolehkan orang. Cukup dengan sakat dia baik tapi dia tidak membaikkan orang. Ataupun dia seorang yang baik, dia tak ada, dia tak bagi orang jadi baik seperti mana dia baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang sempurna ialah orang yang dirinya baik, dia pun menjadikan orang baik. Dia baiklah. Jadi dia tak cukup dengan sakat dia baik, dia turut menjadikan orang lain pun baik juga. Inilah dikatakan kamil al-mukammil. Waliullah bila nizah. Dia ialah wali Allah tanpa pertelingkahan lagi. Dia ialah wali Allah tanpa sebarang perselisihan lagi. Maknanya semua para ulama, para ahlillah beriktifak kata dia ialah waliullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kitab yang kita baca ni ialah kitab yang disusun oleh seorang wali Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia juga digelar dengan mursyidul muridin, mursyid bagi para murid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Murid ini siapa? Sebelum kita faham makna mursyid, kita faham dulu makna muridin. Murid ini maknanya ialah orang-orang yang nak kepada Allah. Kita panggil muridin. Bahasa Melayu ni, dalam bahasa lama, dalam ngaji ini dia panggil murid. Kemudian bila mai sistem baru dalam aliran perdana dalam negara ini, maka setiap anak-anak yang belajar di sekolah rendah, maka dipanggil murid-murid. Tapi bila mana pi sekolah menengah, tak panggilah murid-murid, dia panggil para pelajar. Bila pi ke universiti, dia panggil hal lain pula, dia panggil mahasiswa-mahasiswi. Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau seseorang tu dia mengaji, tujuannya ialah dia nak dapat Allah. Tak kiralah daripada level manapun dia duduk, dia ialah murid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun ilmu apapun dia mengaji, kalau dia nak dapat Allah dalam ilmu tersebut, maka dia ialah murid. Hari ini daripada gelaran-gelaran yang diberi itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sikit sebanyak dia sudah memberi satu gambaran bahawa bukan semua ataupun hari ini aliran orang ngaji hari ini bukan dah nak cari Tuhan lah. Orang ngaji hari ini sebab ada tujuan-tujuan lain daripada itu. Kalau ngaji universiti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab nak dapat degree. Kalau mengaji sekolah kebangsaan, sebab nak lulus UPSR. Kalau masuk sekolah menengah, nak lulus PT3, nak lulus SPM. Bukan tujuannya kerana Allah lah. Maka nama-nama gelaran yang diberi itu menggambarkan tujuan. Dalam pengajian ilmu pondok, walaupun pengajian tradisional, taib, semua ialah murid. Semua ialah murid. Tapi sebenarnya kalau kita mengaji, kita tak memisahkan ilmu dengan dunia. Kita mengaji matematik, kita murid.
kita mengaji sains, kita murid. Kita mengaji apa segala ilmu, kita murid. Sebab dalam ilmu itu ada Allah. Kita boleh, kita dapat satu poin yang penting dalam mengaji, kita akan jumpa Allah dalam ilmu itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana kalau kita mengaji itu dengan kehendak Allah, kita akan dapat penemuan-penemuan yang luar biasa terhadap ilmu yang kita mengaji. Dalam ilmu itu kita akan jumpa Allah di situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai contoh. Ilmu ni, dia ilmu ni semua daripada Allah. Malaikat ni yang alim dan kenai Tuhan pun kata la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada ilmu kat kami melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Maka kami tak ada ilmu melainkan yang engkau ajar kepada kami. Maknanya dalam alam ni adakah ilmu kalau Tuhan tak bagi ilmu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kalau Tuhan tak bagi ilmu, kita semua tak ada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu apapun semua Allah yang bagi. La ilma lana. Tapi pasal apa hari ini orang pisahkan di antara ilmu dan Tuhan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa pisahkan di antara ilmu dan Allah, sedangkan ilmu tu ilmu Allah? Pasal disalahgunakan ilmu untuk tujuan yang tak sepatutnya dia niat macam tu. Akhirnya putus antara Allah dan ilmu, sedangkan ilmu itu Allah punya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, mursyidil muridin. Mursyid maknanya orang yang memberi irsyad, yang memberi bimbingan kepada para murid. Siapa-siapa nak Allah, dialah pembimbing. Dialah yang menjurus, dia yang membentuk. Mursyid dia panggil, mursyid. Hidup kita ni tanpa mursyid, kita semua tak boleh nak duduk di atas landasan yang benar. Anak pandu kita, macam contoh orang yang boleh bawa kereta. Orang yang boleh bawa kereta ni sebab ada wajah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada wajah tu boleh bawa kereta. Ajak ni kadang-kadang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau semasa kita tengok orang masuk dia, kita tak reti. Orang abang kata dia tu nak masuk, dia kena tekan leh. Maknanya ilmu ni apa-apa mesti ada wajah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, orang yang masuk main saham, bagi contoh, duduk depan komputer, duduk depan laptop, dah expert, dah pakar lah. Duit masuk ribu-ribu, tengok sepanjang masa saham tu naik ke turun, cukup pakar dalam bidang duit masuk ni, main saham ni. Sebenarnya dia bertatih, dia belajar, dia mengaji. Macam mana step-step dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa segala sekalipun, orang buat rumah, orang pembaik kereta, jadi pomen, mula-mula kerja dengan orang tu, banyak sangat ilmu yang dia dapat daripada pelajaran yang orang ajar dia, begini, 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 sampai dia boleh buka sendiri kedai pembaik kereta. Maknanya ilmu pun tak ada orang yang ilmu tu main sendiri, semua Tuhan ajar dia. Mesti ada perantara yang mengajar ilmu tu pada dia. Sebenarnya ilmu yang ajar, ilmu dia yang ajar tu Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu tutup guru dalam bidang-bidang ni perantara di antara Allah dan juga dia. Begitu juga ilmu nak kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau Tuhan tak bagi ada mursyid yang bawa kita, yang bimbing kita, yang kenal Tuhan pada kita, kita tak kenal Tuhan. Ni dipanggil al-aghlab, biasanya macam tu. Walaupun ada orang yang kenal Tuhan tanpa ada guru, Tuhan langsung mengajak dia, itu tak ramai. Yang ramai kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mesti kena ada yang ajak dia kenal Tuhan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Syekh Abu Madian ni dia ialah mursyidil muridin, iaitu mursyid bagi orang-orang yang disebut dengan murid-murid yang nak mencari ilmu sebab nak kenal Tuhan. Qala bila difa, terlebih besar masyayikh maghrib. Tayyib, dia ni termasuk di kalangan guru-guru yang disebut dengan syekh. Masyayikh ni jamak bagi perkataan syekh-syekh. Maknanya dia ialah di antara orang yang duduk di martabat, dia panggil martabatul kamal. Syekh ni sebenarnya gelaran yang diberi oleh agama kepada orang yang sampai kepada martabat kesempurnaan. Saya senang ada istilah syekh. Syekh ni orang panggil, orang tua umur 40 pun orang panggil syekh. Orang tua yang kalau umur 40 tahun dah boleh dipanggil syekh. Allah SWT Muhammad satu. Yang keduanya, syekh ni diberi kepada orang yang disebut dengan man balagha martabatal kamal, orang yang sampai kepada martabat kesempurnaan. Allah SWT Muhammad, maka dipanggil syekh. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan dirinya sebagai insan. Manusia ni bila mana dia ada ilmu, kemudian dia beramal dengan ilmu, kemudian dia mendapat kesan daripada ilmu yang dia belajar dan dia beramal, maka bercampur daripada dua tu, berkahwin di antara dua tu, iaitu ilmu dan amal, maka tumbuhlah yang dikatakan buah daripada dua tu, iaitu kenal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan ni nak kenal kena ada ilmu. Kalau ada ilmu saja tak mamai, Tuhan tak kenal juga. Dia kembang doa. Ataupun kita kata, berkahwinlah di antara ilmu dan amal ni. Bila berkahwin di antara ilmu dan amal, maka beranaklah ma'rifatullah, kenal Tuhan. Maka orang tu dipanggil dengan syekh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maghrib, maghrib maknanya dia ialah seorang yang termasuk dalam syekh, syekh maghrib. Maghrib ni negeri mana? Maghrib ni secara khususnya ialah negeri yang orang panggil Morocco. Morocco tu maghrib hari ni. Sebenarnya Morocco ni dia bukan dia semata-mata negeri maghrib. Maghrib ni Tunisia masuk. Tunisia, Maghribi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan negara-negara sekitar tu, tu dia panggil negeri maghrib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam juga negeri Syam. Negeri Syam hari ini Syria tu Syam. Sebenarnya Syria tu bukan semata-mata dia Syam. Dulu Syam ni negeri keliling dia tu, Palestin, Jordan, Lebanon, dia sendiri Syria tu Syam. Macam juga kita kata macam kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dulu Kedah ni bukan sakat ni Kedah ni. Kedah ni seluruh Malaysia ni Kedah dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai ke petani tu Kedah lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mai orang putih di Kedah ni hak ni jelah. Hak lain bukan Kedah. Dulu-dulu semua Kedah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai Kedah tu, sampai ke Aceh tu Kedah lagi. Kedah dia panggil, dia panggil Allahumma ala Kedah Pasaima. Ha tu Kedah dulu sampai ke Aceh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok contoh Masjid Zahir contoh. Masjid Zahir tu dia bukan zahir, dia zahir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zahir ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu bila mana saya ke Aceh, ada satu orang tengku, tengku dia pergi orang alim Aceh tu, dia kata Pasaima. Waktu saya ziarah makam-makam raja-raja Aceh tu, ada anak Raja Kedah di Aceh. Dia kata pasal apa Raja Kedah tak ambil tahu anak mereka yang duduk di sini. Maknanya Aceh sampai ke sana, Kedah sampai ke sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia disebut maghrib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bukan sakat Morocco, tapi negara yang bersekitar dia tu ialah maghrib. Qala qutubu da'irati zamani. Kemudian gelaran dia lagi qutub. Qutub da'irati zamani,
Ini dia panggil wali kutub. Wali kutub ni, wali kutub, kutub ni istilah kepada daerah. Contoh kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau maghrib dia, dia ialah tonggak negeri maghrib, dia tumang negeri maghrib. Mana dia ni kalau tumang ni kita kata macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kata macam lembu kan. Jadi kita ikat di tumang dia tu, masa gimana terikat dengan tumang tu, tak pergi mana lembu tu. Jadi dia ialah orang panggil apa, terah, terah negeri maghrib. Allahumma salli ala sayyidina. Maknanya kalau kutub ni ada, dia tak kocak negeri tu. Mainlah bala ribut dari mana pun, negeri tu dia tak goncang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak goncang pasal ada kutub. Macam kita ni, kita ni di Nusantara ni, dia ada kutub ya, wali kutub. Macam yang pernah menjawat wali kutub di kalau di tanah belah Jawa tu, belah Indonesia tu, Nusantara sayyidina Muhammad banyak tu. Macam wali-wali semua tu, semua kutub-kutub tu. Antaranya ialah Kai Hadi Zaid bin Abdul Majid, tu wali kutub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh macam Syekh Dok Petani, itu wali kutub. Mak lepa ni kalau ada di tumang. Hari ni wallahu subhanahu wa ta'ala alam, saya rasa macam tumang-tumang ni dicabutlah. Banyak tumang-tumang tu cabut. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tumang ni dicabut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka resikonya bahaya-bahaya tu mendekat. Bahaya-bahaya tu akan mendekat kita. Allahumma salli ala sayyidina. Kita harap COVID hanam yang haduk mai balik ni, masalah sayyidina Muhammad, kita harap negara kita ni ada kutub lah, khususnya negeri Kedah kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada kutub, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia depalah yang jadi cover, cover lain. Ada depa masalah sayyidina Muhammad, penyakit ni dia, dia tak merebak, dia tak, dia tak merawat, insyaallah. Kalau penyakit ni dikira bala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mempusaka ulum nabi akhir zaman. Maknanya Syekh Abu Madian ni dia ialah pewaris ilmu nabi akhir zaman. Ilmu Rasulullah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada dua. Yang pertama ilmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang sampai kepada kita, yang ulama syarahkan, sama ada daripada Quran atau daripada hadis, itu disebar-sebarkan. Di sana ada ilmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang tak disebarkan, disimpan. Contohnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia sebut, aku ni mempusaka dua ilmu daripada Rasulullah. Satu ilmu aku sampaikan, satu ilmu kalau aku sampaikan, dia isyarat macam ni, dia isyaratkan, mati aku. Ilmu ni kalau aku sebarkan, aku mati. Faham bahasa dia? Ilmu ni kalau aku cerita dekat hampa, mati aku. Itu bahasa dia lah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi ilmu itulah yang dimaksudkan di dalam, dalam bahasa ni. Baik, ilmu tu ilmu apa? Ilmu ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ilmu yang dimiliki oleh Nabi Allah Khidir, yang Nabi Allah Musa pergi mengaji. Allahumma salli ala Sayyidina. Ilmu ni ilmu pelik, kalau keluar orang kata gila. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, contoh satu orang dia nak masuk masjid, dia hafal Quran 6 bulan ya? Dia hafal Quran 6 bulan, dia Quran yang dia hafal tu lekat. Asal-asal dia macam tak mahu, cerita ke tempat dia sama mengaji di Kuliah Islam Kelang. Lepas kuliah Islam, dia masuk UKM. Masuk UKM, Sayyidina Muhammad, dia ambil bidang bahasa Inggeris.
Dalam masuk bidang bahasa Inggeris ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba Allah pilih dia untuk Quran. Dia condong nak hafal Quran, dan dia boleh hafal Quran 6 bulan saja. Quran ni bila dia boleh hafal, tak boleh kita hilang. Dia tak mengulang, tapi Quran dekat. Dia tahu Quran, ayat ni duduk di atas, duduk di bawah, di tengah, muka surat muka lekat. Gerak waktu bila pun tanya Quran, dia boleh sambung. Itu luar biasa lah. Orang ni subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang ni waktu dia ada hari tu, dia pernah singgah satu masjid di Kedah kita, masalah semua. Masuk masjid, ambil wudu, waktu kawan dia dah nak mayang, tengok dulu melitin keluar tu, kawan dia kata, "Tok Ayah Zul, mai kita mayang." Dia kata, "Nak mayang macam mana? Kepala semua, kepala macam-macam, kepala beruang pun ada, kepala beruk pun ada, kepala boya pun ada." Allah SWT, dia kata, "Nak mayang macam mana? Tok Imam pun kepala apa?" Faham tak? Ilmu tu, ilmu yang Tuhan bagi. Pasal, pasal apa kepala binatang? Sebab walaupun dia manusia, tapi dia hati binatang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No? Jadi sebab itu Quran mengumpamakan manusia ni kal an'am, seperti binatang ternakan. Orang ni walaupun dia rupa orang, tapi hati dia tu kadang-kadang rimau, kadang-kadang dia boya, macam-macam. Jadi subhanallah, jadi ilmu ni kalau dia buat keluar, agak-agak lah dia pihak apa, hang pun apa, hang kepala, hang kepala apa, kepala apa, hang kepala boya, kena tumbuk kan. Betul tak? Ilmu tu tak boleh harap. Contohnya masalah saya nak Muhammad tak boleh buat keluar. Ada satu masa dulu, satu orang masalah saya nak Muhammad, dia bakar kapit masjid. Orang rimbuk lah masalah saya nak Muhammad, kena tangkap, pitak di dibuat gila. Dia kata, "Aku bukan gila, aku nampak," dia kata, "Allah SWT, Sayyidina Muhammad, kapit masjid ni daripada sumber hati elok aku bakar." No? Bila dia buat perangai hak macam tu, orang hak waras macam kita boleh terima lah. Betul ke hak nampak macam mana? Itu contoh saya, masalah saya ilmu tu tak boleh buat keluar. Kalau buat keluar, dia akan terima risiko sebab apa. Jadi sebab itu Allah SWT, Sayyidina Muhammad, satu orang waktu saya budak-budak dulu, orang kata dia miring. Musim, contohlah masalah Sayyidina Muhammad, musim derian. Dia buh derian ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia naik gerek tua. Ni kena terjemah gerek ni basikal, cepat lepas rakam. Gerek tua tu, hak tayar besar tu, hak ada galang tu, masalah Sayyidina Muhammad, pelantak dia lebak tu, dia buh masalah Sayyidina Muhammad. Derian atas tu diikat, dia main sekolah, dia round padang sekolah. Agak-agak orang tengok, orang kata dia betul tak betul? Tak betul. Sedangkan dia paling betul sekali masalah Sayyidina Muhammad. Betul macam mana? Sebab kenapa dia buat bagi orang nampak dia tak betul? Sebab dia sengaja nak bagi orang kata dia tak betul, sebab dia tak mau berkawan dengan orang. Faham tak? Kalau orang ni dia betul, jadi orang nak main rumah, orang nak masalah sana, Muhammad nak bergaul dengan dia, dia tak mau. Sebab dia nak bergaul dengan Tuhan, dia nak halah hati dengan Tuhan saja. Masalah sana amat. Baik, bila kita duduk dengan dia, simpan dengan dia, kalau Allah masalah ada sana. Kalau orang betul, simpan dengan dia, orang tu nak, tak nampak gila pun, tak nampak miring pun, betul. Allah SWT, Sayyidina Muhammad. Baik. Pasal apa dia menzahirkan tak betul itu? Sebab dia ada ilmu Allah SWT, Sayyidina Muhammad, yang Tuhan bagi kat dia. Allah SWT, Sayyidina Muhammad, macam mana dia nak duduk dengan Tuhan? Jadi caranya politik dia, Allah SWT, Sayyidina Muhammad, dipisah dengan makhluk, akhirnya dia boleh duduk dengan Tuhan.
Itu di antaranya ilmu ni, kata Sayyidina Abu Hurairah, kalau aku buat keluar, mati aku. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidi Abu Madian, namanya ialah Abu Madian. Itu gelaran dia, kunianya. Kunia ni setiap yang depannya Abu atau Ummu. Contoh, orang yang menggelarkan dirinya dengan Abu Abdillah ataupun Ummu Abdillah. Kalau kita mengaji hadis, kita akan jumpa banyak gelaran-gelaran yang diberi, yang digunakan oleh para ulama-ulama ni. Contoh seperti sahabat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kalau tak salah ingat, Sayyidina Anas tu gelarannya Abu Abdirrahman. Pasal apa? Sebab anaknya bernama Abdirrahman. Dia ayah pada Abu, ayah pada Abdirrahman. Nabi kita sendiri Abul Qasim. Pasal apa Nabi Abul Qasim? Sebab anak Nabi yang sulung namanya Al-Qasim. Anak Nabi yang sulung, yang laki-laki namanya Qasim. Nabi ialah Abul Qasim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia gelarannya ialah Abu Abdillah. Bukan, gelarannya ialah Ummu Abdillah. Sedangkan Sana Aisyah tak pernah ada anak, tak pernah ada anak pun dengan Rasulullah. Macam mana boleh dia disebut dengan Ummu Abdillah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal disebut dengan Ummu Abdillah, sebabnya ialah kerana dia menisbahkan dirinya kepada anak nakal dia. Dia tak ada anak. Dia minta izin dengan Nabi untuk menggunakan gelaran dan disebahkan kepada anak nakal yang bernama Abdullah. Abdullah hak mana? Abdullah ibnu Zubair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa Abdullah ibnu Zubair? Abdullah ibnu Zubair ialah suami kepada Asma binti Abi Bakri. Jadi kok dia? Jadi dia menggunakan kunyah gelaran, menggunakan anak kaknya, iaitu Abdullah ibn Zubair. Baik. Qala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Madian kunyahnya. Shu'aib nama dirinya. Dia orang Arab ni, kalau dia nak buh bagi lengkap, dia buh akan buh nama kunyah, lepas tu baru buh nama sendiri. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, Abul Qasim Muhammad bin Abdullah. Baik, kalau dia buh nama dia betul, Abu Madian Syu'aib, Abu nama diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maghribi ni ialah negeri yang dibangsa ataupun negara yang dibangsakan kepada barat. Maghribi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barat ni bukan orang putih ke barat? Barat yang maksudkan di sini ialah barat Madinah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Barat Madinah. Kalau disebut dengan timur Madinah. Jadi timur Madinah ni ialah negeri Syam. Negeri Syam tu timur Madinah. Maghrib tu timur Madinah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Maghribi nama negeri. Al-Ishbiliyah nama tempat kediamannya, tempat dia duduk. Tilmisani tempat tanah perkuburannya. Dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sebuah tempat namanya Tilmisani. Tempat yang diwafatkan tu dinisbahkan juga. Jadi dia ni ialah Abu Madian Syu'aib Al-Maghribi Al-Ishbiliyah Al-Tilmisani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Gelaran-gelaran ni biasa diletakkan oleh para ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di penisbahan itu kalau seseorang itu duduk di sebuah tempat selama 4 tahun. Kalau mengaji di Mesir, mengaji di Al-Azhar tak sampai 4 tahun, dia tak boleh kata Al-Azhari. Baik. Dia kalau duduk di Kedah 4 tahun, orang Kelantan main duduk di Kedah. Contohnya masalah Sayyidina Muhammad 4 tahun, boleh kata Al-Qadahi. Kita duduk Kedah, pergi duduk di Kelantan. Tak duduk 4 tahun di Kelantan. Sampai pelik Kedah. Tak ada dah. Kelantan semuanya. Dia disebut Al-Kelantani. Boleh. Sebab 4 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Qala qadasallahu sirrahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyucikan sirrahu, sirnya, rahsia adalah hatinya. Dia macam ni nak. Setiap orang ni ada rahsia dalam hati dia. Setiap orang ni dia ada rahsia dalam hati dia. Rahsia ni iaitu yang Tuhan utus dalam diri dia tu. Apa dia tu? Perkara-perkara yang dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang duduk dalam hati dia, yang Tuhan hantar main. Rasa dia dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rasa dia dengan Tuhan. Contoh, kita ni anak, kita 8 beradik semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun kita 9 beradik semua. Ni mak kita, ni ayah kita. Kita paling kenal ayah kita, kita paling kenal mak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap orang ni dengan mak, dengan mak tu, setiap anak rasa tak sama dengan mak tu. Setiap orang dengan ayah tu tak sama perasaan dengan ayah tu. Sebab setiap orang ada pengalaman yang tersendiri dengan ayah dia. Setiap orang tu ada pengalaman yang tersendiri dengan mak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi sentuhan kasih sayang mak ataupun ayah daripada anak ni, masalah Sayyidina Muhammad, menyebabkan anak-anak ni dia ada rahsia yang tersendiri dengan mak dia, dengan ayah dia. Begitulah hamba dengan Tuhan. Kita ni ada, setiap kita ni ada rahsia yang tersendiri kita dengan Tuhan. Contoh, orang ni Tuhan bagi dia susah. Dalam susah tu dia kenal Tuhan. Orang ni dia kenal Tuhan dalam senang. Dengan sebab dia senang tu dia kenal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tak sama orang yang susah dengan orang yang senang. Setiap orang tu ada perasaan masing-masing dengan Tuhan. Ada orang dalam hidupnya dia ditakdirkan baca Fatihah elok daripada orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia ditunjuk jadi imam. Kita ni tak pernah pun jadi imam. Kita jadi makmum saja. Ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi imam ni dia ada pengalaman jadi imam. Jadi makmum tak ada pengalaman jadi imam, tak sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh. Jadi imam ni contohlah satu orang. Hari tu nak raya. Raya tu raya air puasa. Di kampung lepak ni, masya-Allah sayyidina Muhammad, setiap tahun lepak akan taklif ataupun amanahkan ataupun tunjuk siapa nak jadi imam, siapa nak baca khutbah. Sebab kampung ni banyak orang arti-arti, banyak ustaz-ustaz. Akhirnya tahun tu subhanallah, lepas letak satu ustaz jadi imam, seorang ustaz baca khutbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa letak ni? Ustaz juga, ketua kampung. Satu hari atau masa bila mana satu musim raya, nak bayar raya, masya-Allah sallallahu Muhammad. Okeylah, tu cerita dia. Esok ni Allah masya-Allah sallallahu Muhammad, bila nak bayar raya, dia pergi lu tengok mana ustaz kita, dia nak tunjuk ustaz kita hal imam ni. Ish, tak mai lagi kan, dapat telefon tak angkat. Akhir Ali dapat tunjuk satu orang ustaz. Ustaz. Ustaz jadi imam. Cerita di imam ni kalau tak ada, kalau tak prepare, peluh. Jadi imam raya pula, orang ramai. Dia tunjuk dia, ustaz jadi ustaz, tak ustaz tak main ustaz kita, ustaz jadi imam. Ustaz kena nakut. Dia kalau kita prepare, dia boleh bersedia kan. Tapi bila tak bersedia, dia ketak. Ustaz, tolong ustaz. Ish, anak tak boleh ni. Ustaz, ustaz jadi imam satu rakaat pun tak apa. Cuba tengok bahasa dia. Ustaz jadi imam satu rakaat pun tak apa. Ustaz kena juga jadi imam. Ya kau. Dia pun jadi imam. Bila angkat takbir, Allahu Akbar, langsung baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Orang takbir 7 kali. Oleh kena ketak ni, terlupa baca, terlupa takbir. Belakang subhanallah. Subhanallah apa, dia tak berdiri, subhanallah, dia kira dia. Akhir sekali musalla Sayyidina Muhammad, rakaat kedua baru dia sedar rambut, baru takbir Allahu Akbar 5 kali.
Lepas bayang salah sama tu dia tu, lepas bayang dia kata tu dia lah suruh nak salat. Baik. Apa saya nak cerita? Nak cerita dia Allah Subhanahu Wa Taala sana. Ibadat ni tak ada buat main. Ustaz yang tunjuk tu dia kata ustaz jadi imam. Satu rakaat pun tak apa. Mana boleh suruh satu rakaat? Akhir Tuhan bagi mira. Akhir Tuhan bagi satu rakaat ya, bayang ayah. Hak lain bayang wah. Hak satu rakaat lagi. Bayang ayah ni dia kena tujuh kali takbir rakaat pertama. Rakaat kedua lima kali. Kalau rakaat pertama tak ada takbir tujuh kali, tu kan bayang ayah lah. Satu rakaat ya bayang ayah. Nampak tak Tuhan ajak? Fahamlah. Akhirnya soalan saya nak, ustaz yang tunjuk hak tadi yang buat melawak tu ustaz yang jadi imam satu rakaat pun tak apa. Pengalaman tak ada. Berharga ibadat tak boleh main-main. Faham tak? Itu maksud saya. Setiap orang dia mesti ada pengalaman antara dia dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila disebut qaddasallahu sirrah, mudah-mudahan Allah menyucikan sirnya. Hak ni mahal ni. Hak Tuhan hantar kat kita tu dalam hati kita, masalah sayyidina Muhammad. Jadi qaddasallahu sirrah ni makna apa? Moga-moga Allah murnikan rahsia dengan Tuhan. Moga-moga Allah murnikan hal ni ni kalau ada Allahu Akbar. Tak sama. Tak sama. Dia ada rahsia yang tersendiri dengan Tuhan. Jadi benar ni kalau Tuhan dah buat rahsia dengan Tuhan ni, jadi diharapkan mudah-mudahan Allah murnikan pendapatan dia, hak dia dapat dia dengan Tuhan tu. Ha, ni doa Allahumma salli ala sayyidina. Orang yang nak menulis balik kalam ataupun Hikam Abi Madyan. Jadi nama kitab kita ni ialah terjemahan Hikam Abi Madyan. Jadi maknanya orang ni ada Sayyidina Muhammad bila mana Abu Madyan dia menyusun hikmah dia, dia bercakap hikmah dia. Jadi ada orang yang buat syarah, ada yang buat syarahan, ada yang terjemah. Jadi kita yang mendapat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang dapat manfaat daripada dia ni, kita elok kita berdoa kepada dia. Qaddasallahu sirrah, mudah-mudahan Allah mensucikan sirnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهداتك، اللهم نور قلوبنا بهداتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد رب العالمين.